Yo yo yo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan Mobs Like a Fight. Ya, pada kali ini aku mau coba untuk review ini game terberat ya. Artinya ini memang butuh spek tinggi Fortnite dengan Suckspace yaitu fitur dari Black Suck tuh. Dicoba. Ya, jadi memang baru kali ini ya aku upload video yang model kayak battle royale gini. Dan ini aku langsung downloadnya itu bukan di... Waduh, ini ada update lagi bro. Bentar ya, ditunggu. Okay. Sorry tadi ada update ya, update patch. Nggak tahu ini ada event apa. Yang pasti memang Fortnite ini membutuhkan banyak sekali patch ya. Artinya butuh ukuran yang gede, sehingga kalian itu harus mempunyai storage yang gede juga. Oke, kita lanjut lagi. Ini dia. Oke, sudah login. Tunggu aja, ini nggak tahu ada update apa. Yang pasti kalau kalian pengen download Fortnite, kalian harus download installernya dulu. Bagaimana caranya? Nanti biar aku kasih tahu ya di deskripsi bawah. Jadi gampang, tinggal download aja installernya. Kalian downloadnya di situs murni atau di situs asli Fortnite. Setelah itu otomatis dia langsung download semuanya. Jadi cuma itu aja. Ini aku coba tes di pakai Black Suck ya, di Suckspace. Kira-kira apakah ada lagnya atau ada grafik-grafik yang turun, mungkin dari sisi baterai juga apa ada yang panas. Kita cek melalui fitur Suckspace ini ya. Oke, aku nyalain dashboardnya biar tahu. Ini ya, memang nggak lama. Oh, 50% kawan untuk beban CPU-nya, artinya lumayan gede juga sih. Oh enggak, ini turun lagi. Tergantung itu ya, bagaimana nanti game-nya. Oke, untuk di awal memang kita diberi avatar yang apa ya, random ya. Artinya kita nggak bisa beli avatar atau nggak bisa pakai avatar lain kecuali kalau kita punya koin ya. Di sini koinku adalah 0. Belum punya koin sama sekali. Padahal banyak sekali ini yang keren-keren, anjir. Sementara ini aku mau coba untuk ini pilih permainannya, ada solo, duos, squad, tim rumble. Coba yang tim rumble dulu ya untuk ngetes bagaimana. Jangan-jangan aku pengen squad aja. Yang squad ini kelihatannya keren. Oke, isi aja. Oke, play. Yap, karena masih belum bisa apa-apa jadi ya sabar. Belum ada duit sama sekali. Ini stunnya aja kayak gini. Wow, nice. Belum ada emote apa-apa ya. Gak tahu ini game ini gimana mainnya. Artinya memang aku bukan spesialis battle royale ya, atau kayak game-game rumble gini atau survival gini, emang gak bisa aku. Cuman ini sekedar review dan gimana impresifnya ini game, sehingga game ini kok pakai harus pakai spek HP yang gede. Dicoba dulu. Jadi di deskripsi ini nanti lengkap ada cara download hingga tutorial kalian download dan juga spek minim untuk main game ini. Oke, kita sudah berada di mana ini? Oh, kita masih belum terjun. Ini kita masih ngumpul bareng sama player lain ya. Kalian bisa lihat di sini. Wow. Iya, Fortnite tuh mah nggak gini. Kita bisa bebas membangun, mau bikin apa aja terserah. Anjir, kena pukul nih. Ini orang nggak jelas. Kalau dilihat dari segi grafik emang keren sih, nggak ada masalah. Ini dia. Wow, banyak balonnya. Emang keren ya settingnya ini. 3D resolution, aku sih ya harus gede lah. Mobil frame rate digedein, wajib. Save. Anjir, turunlah. Mau kemana? Mau ke laut? Ah, nggak aku tandain tadi. Biarlah. Oh itu temanku di situ. Woi, tunggu bro. Sepertinya aku harus pisah ya. Jaraknya jauh banget loh, 1 kilo. Anjir, nggak apa. Kita kan di sini cuma pengen review ya, pengen nyoba ini pakai Black Suck gimana gamenya.
apakah bisa lancar tanpa lag? Atau jangan-jangan force close karena terlalu banyak makan RAM juga nggak tahu. Oke, aku rasa aku mau berhenti di rumahnya dulu. Kalau di game Fortnite ini ada orang kapan? Anjir, gimana nih? Anjurin aja dulu biar nggak bisa sembunyi. Oh fuck, emang beneran ada orang beneran. Aku tahu. Oh fuck man, anjir. Oh shit, itu dia orangnya. Aduh, oh my god, ngapain? Ayo lagi, coba. Gara-gara setting grafik sampai nggak bisa ngikut teman-temanku turun di mana. Semoga kali ini aku beruntung ya. Oke ya, ini di mana ini? Oh ya, ini sudah pakai mode Loaded Cruise belum ya? Dicoba. Oh masih auto, jangan dibuat maksimal. Biar kerasa nanti gimana gamenya. Gimana performanya? Dilihat. Oh sepertinya nggak ada masalah. Baterai pun juga 37 derajat, nggak terlalu panas. Oh dia sudah turun. Oke guys, kita ikut turun juga ya. Nggak tahu mereka mau turun di mana. Oh itu dia. Ada peluru. Lumayan. Ini ada pintu, ada siapa di sini? Kelihatannya teman-teman kita masih apa ini dibuka? Wow, dapat peluru. Asik. Lumayan dong. Dapat besi kan lumayan. Oke, nice. Apakah ini tinggi turunnya? Sepertinya tidak, pemirsa. Yuk, nice. Di mana kawan-kawan kita? Kita lihat. Oh, itu di sana. Kita ikutin mereka ya. Karena emang masih amatir, belum bisa ngasih koordinasi ya, harus ikut ke orang-orang yang pengalaman kayak gitulah. Lu kan temanku, bro, goblok. Thank you. Wow, dikasih obatnya aku. Dia bikin tangga tuh. Oh fuck. Ngapain juga aku turun, anjir. Wow, dapat apa ini? Peluru. Bro, kasih dong. Ini aja dibuang, buat apa ini? Iya, diganti itu. Shotgun ini nggak penting, anjir. Ganti assault rifle aja. Apa sama ya? Iya, anjir. Nggak, shotgun aja lah. Oke. Aku harus cari musuhnya di mana. Di Neo Tilt ini terbilang aman kotanya. Nemu apa ini aku? Oh, dapat peluru lagi, bro. Wow. Lama lagi, anjir. Ya, tahu sih, ini aja dah. Ini aku goblok, nggak boleh tembak. Wah, ini arahnya masih belum stream, tapi udah mulai menyempit ini. Jadi emang harus hati-hati. Wih. Lu siapa coy? What? Kenapa aku dilempar? Dibikinin jalan. Mana?
Gak ada anjir. Ada musuh goblok. Hati-hati bro. Aku cuman bingung kok gak kelihatan musuhnya. Aduh, ada musuh bro. Ah nice. Ya berhasil gua. Nice. Oke. Emang bangsat nih musuh. Sumpah. Tiba-tiba di depan lo bro. Siapa yang tahu coba. Ada lagi nih musuhnya. Wah anjir. Bro tolong bro. Oke, thank you bro udah diselamatin. Wah ini aku diamanin bener nih. Bikinnya rumah. Anjir. Darah aku habis. Oke, nice. Aku hidup kembali ya. Thank you, Kak. Oke. Emang susah ini kalau kayak gini. Jadi harus hati-hati ya. Kita sedikit aja salah ketembak loh. Wah fuck dari atas dia men. Anjir. Apa nih orang anjir. Ah fuck akhirnya kalah juga. Duh ini musuhnya gila. Emang sudah pro ya. Tapi lumayan lah dapat nomor 7. Ya jadi gitu ya teman. Wow hebat sekali. Ini dia kalian bisa lihat di sini. Memang masih apa ya normal ya. Artinya dibuat HP ini enggak terlalu berat karena untuk grafiknya juga tinggi tapi meski gitu frame-nya tetap 30 fps dan enggak terlalu panas juga di 40 derajat. Untuk CPU-nya kita dapat 1,78. Jadi masih aman-aman aja aku rasa. Aku rasa untuk review game-nya cukup sampai di sini aja ya. Kalau kalian kepengen aku main Fortnite lagi tolong di like dan komen ya. Oke. Thank you semuanya. Bye.